Ikut trial PSIS Semarang, ex gelandang Lazio Duje Jarvocic, saya ingin buat PSIS terkesan. Di tengah penundaan sementara kompetisi BRI Liga 1 2022-2023, PSIS Semarang menyeleksi pemain asing asal Kroasia, Duje Jarvocic. Nama Duje Jarvocic pernah melang melintang di klub asal ibu kota Italia, SS Lazio. Dilansir dari tribunmuria.com, Duje Jarvocic bergabung dalam latihan tim PSIS Semarang di Stadion Citarum Semarang, Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 pagi. Duje tampak berupaya menampilkan kemampuan maksimalnya saat latihan bersama PSIS Semarang. Saya datang hari Sabtu lalu, hari ini pertama kali saya latihan, saya merasa sangat baik. Semuanya berjalan lancar, kondisi saya juga baik, tidak ada masalah, kata Duje saat ditemui usai latihan. Duje mengatakan, ia bertekad memberikan penampilan terbaiknya di PSIS, ex jebolan Lazio U19 tersebut berposisi sebagai gelandang tengah, jika nantinya Duje resmi menjadi pemain PSIS, satu di antara pemain asing saat ini harus dicoret. Tentunya saya ingin membuat orang terkesan dengan permainan saya dan memberikan kemampuan terbaik saya kira tim ini sangat bagus dan merupakan salah satu tim besar. Saya harap saya bisa berada di sini, bermain maksimal memberikan yang terbaik untuk tim dan fans, kata Duje.